bila kondisi di jalan industri menuju hujan deras yang mengguyur di sebagian wilayah Jabodetabek pada Sabtu, 12 November 2022, sepanjang siang ini, mengakibatkan sejumlah titik di wilayah Tangerang mulai tergenang air dengan ketinggian mencapai kurang lebih 50-70 cm. Seperti yang terjadi di depan PT STI Jalan Gatot Subroto, Jati Uwung, Kota Tangerang pada hari Sabtu 12 November pukul 14.45 WIB, banjir yang terjadi di lokasi tersebut sampai mengakibatkan terjadi kemacetan panjang di sepanjang jalan tersebut. Dalam unggahan pada akun Instagram terlihat sebagian besar pengendara sepeda motor nampak harus menuntun motornya karena arus deras banjir yang tak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Sedangkan beberapa kendaraan mobil dan sejenisnya harus rela antre dan bersabar untuk bisa melewati jalan itu. Dalam unggahan video juga nampak curah hujan masih mengguyur wilayah tersebut dengan intensitas yang tinggi. Belum diketahui pasti dampak dari peristiwa buruk ini. Hingga kini petugas masih berada di lokasi untuk melakukan pendataan dan penanganan terkait banjir tersebut.